cari kerja yang benar dong. Kerja benar gimana lagi? Bapak sudah berusaha maksimal ini. Maksimal apanya? Tiap hari masih ngutang sana sini. Terus maunya ibu gimana? Ya cari kerja apa kayak yang gajinya gede? Bapak juga pengennya gitu. Tapi kita harus sabar. Mungkin Allah masih menunda rezeki kita. Terserah deh. Kalau tetap gini-gini aja, jangan salahkan aku jika terjadi apa-apa. Jangan bicara gitu ah. Doakan saja yang terbaik. Bapak berangkat kerja dulu. Terus nangis, yang kenceng. Biar bapakmu tahu kalau kamu kelaparan, gak bisa beli susu. Ya Allah, kenapa perasaanku gak enak? Bismillah, aku titipkan anak istriku padamu ya Allah. Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi dengan kemiskinan ini. Dulu masih hidup berdua saja, kami sudah sengsara. Sekarang kau tambah lagi kesengsaraan dengan adanya anak dari suami yang gak guna itu. Udah Bu, itu mudah kok. Habisi saja dia, lumayan kan buat ngurangi beban kemiskinan. Itu tidak mungkin. Ini semua salah suami ibu yang gak becus itu. Tapi benar juga. Ini salahnya. Jika ada apa-apa, dialah yang harus disalahkan. Maafkan aku, Nak. Ya. Apa yang kau lakukan, wahai ibu? Dia buah hatimu. Dengar, sengsara di dunia itu hanyalah sementara. Dan tidak ada yang tahu, besok nasib ibu bisa saja berubah. Tapi sengsara di akhirat itu selamanya. Kenapa kau habisi anakmu? Hah? Aku terpaksa. Terpaksa kamu bilang? Ya! Ah! Tolong ampuni aku. Aku menyesal. Kau habisi bayi suci yang tidak berdosa lalu kau bilang menyesal. Ya! Ya! Ah! Anakku, maafkan ibumu, Nak. Dengar, Ibu. Yang menjamin rezeki tiap-tiap makhluk itu Allah, bukan suami ibu. Mereka hanya berikhtiar saja menjemput rezekinya. Baik, aku akan memperbaiki semuanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya, membunuh mereka adalah dosa yang besar.